preman kecil mana? Tadi udah ditunjukin ya preman kecil di mana? Dia udah pergi tadi kan? Kalian nampak sendiri udah pergi tadi bawa motor entah kemana nggak tahu. Kak, kalau boleh tahu Tiana lahiran tahun berapa? Tahun 99. Giginya kenapa kak? Emang kenapa gigiku? Ha? Ada masalah kak dengan gigiku? Tahun kelahiran kamu berapa Tiana? Tahun 99. Salam Medan kakak. Keluarga sehat kak? Alhamdulillah sehat. Kalian gimana? Sehat? Kak pernah ke Medan Bagan Percut? Pernah? Ih, pernah dengar. Kayaknya pernah ke sana. Itu yang kayak kayak yang di kolam-kolam itu gak sih? Kolam-kolam, iya kan? Terus kayak makan-makan, terus kayak nyebrang kapal, cuman nyebrang gitu. Iya gak sih? Kayaknya iya. Kak mau edit, mau edit muka, coba senyum 5 kali. Lima. Banyak orang Medan di sini kumpul. Iya, hai, hai orang Medan semua, sehat semua kalian kan? Rumahku dekat situ kakak. Oh, pernah waktu itu. Sekali doang tapi. Tidur udah malam. Dari tadi pun udah malam. Kak, kalau mau ke Kota Kisaran mampir ya kak. Oke. Salam dari Malaysia, salam kembali dari Indonesia. Kak, ke Medan Gajahan. Kak, besok buat konten tutup make up. Ya, aman. Pokoknya nanti aku gini ya. Aku buat di Instagram voting. Kalian suka gak kalau aku buat tutor makeup? Kalau nanti banyak yang suka akan kubuatkan. Tapi kalau hanya sedikit, ya aku gak akan buat. Mungkin aku akan buat, mungkin aku taruh di IG, gak aku taruh di YouTube. Kak rajin olahraga ya, kok badannya bisa ideal? Enggak, aku tuh gak rajin olahraga. Aku tuh rajin makan nasi. Makanya aku bisa ideal kayak gitu. Kak ke burung beo. Di mana tuh burung beo? Burung beo kan memang burung beo enggak sih? Soalnya aku pernah lihat beranda bagian pernah ke banget. Iya, memang pernah. Tapi cuma sekali. Ditunggu Kak kedatangan Kakak Tiana, Bang Rian, Pak Jad Iwan dan lain-lain. Oke, siap. Pak mana Kak Pak Pol? Enggak tahu kemana, ke langit mungkin. Kak salam dari Madura, salam kembali dari Riau. Kak salam dari Medan, salam kembali dari Riau. Bang Rian di mana? Bang Rian tadi udah di sini, udah aku tunjukkan juga dia baru pulang cari solar dan sekarang dia lagi pulang ke rumahnya karena ini udah jam berapa? Kita lihat, udah mau jam 10. Salam dari Jepara Kak, salam kembali dari Riau. Assalamualaikum Kak, Waalaikumsalam. Mobil Mitsubishi Bang Rian yang masih inden. Kapan datangnya kak? Itulah nggak tahu. Udah berapa bulan? Udah 1 bulan lebih katanya 1 bulan udah datang. Rupanya udah 1 mau 2 bulan belum datang. Kak salam dari Medan, salam kembali. Kak ke rumah Kak Rio di mananya kak? Di Rohul, di Tambusa Utara. Salam dari Palembang, salam dari Riau. Kak Rio di mananya? Di Rohul. Dirogol ya. Salam dari Indramayu Kak. Salam kembali dari Riau. Tebing tinggi Kak yang ada tugu burung beo itu. Ya aku kalau ada ke Medan itu tidur aku. Tau-tau aja udah tebing tinggi. Oh ya udah tidur lagi. Terus tiba-tiba udah sampai tol. Jadi nggak tahu entah yang mana burung beo itu. Itu guys. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kak kata-kata buat orang Madura. Hai, hai orang Madura. Salam buat orang Madura. Kak kok belum kawin kak sih?
udahlah kalian doakan aja semoga aku cepat kawin ya. Nikah ya, nikah bukan kawin. Kalau datang jodohnya pasti pasti aku lihat langsung pun kalau bisa. Bang Rian sudah punya silver button ya kak. Dia tuh sebenarnya udah bisa bisa ngurus, cuman dia nggak mengurus ya kayak gitu. Itu kan kita bisa dapat silver button minimal itu 100.000 subscriber, sementara subscriber Bang Rian itu udah 700-an gitu kan. Nah, itu sebenarnya udah bisa dia ngurus, cuman nggak diurus dia, belum diurus gitu. Karena itu, karena gimana ya, dia tuh gini, buat konten ngedit dia, yang mikir itu ide dia, jadi endorse-nya dia nggak terima kayak gitu. Kayaknya dia tuh fokus ke YouTube aja gitu, fokus ke kalian-kalian gitu. Assalamualaikum kak, waalaikumsalam. Kapan ada rencana lagi kesini Tiana? Belum tahu. Tapi kalau mobilnya datang, tapi rencananya mau memang mau ke Medan gitu kan. Tapi belum tahu kapan, mobilnya aja belum datang-datang. Kak doakan nenek saya. Kak doakan nenek saya ya kak, nenek saya sudah meninggal di dunia. Kak doakan ya kak, lupakan seberat kakak. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Dan mudah-mudahan amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Dan semoga dapat di surganya Allah. Mari kita aminkan sama-sama guys. Berapa kelas 6 SD. Pengen banget jumpa kakak sama Bang Rian. Ya insya Allah ya. Kami pun rencana memang mau ke Medan kami. Cuman ya itulah, mobilnya entah kapan dateng gitu kan. Karena kalau satu mobil, mobil Bang Rian doang gak cukup. Karena Iwan Pajar, kameramen dari Bang Rian aja udah 4 anggota, belum kami lagi. Kami satu rumah, Nota, Alwin, mamaku, aku, ayahku, udah 5 orang, satu mobil nggak cukup kayak gitu. Kak nanti kalau mobilnya dah datang Padang Sidimpuan kak. Tapi Alwin mau arah ke sana tuh ke Padang Sidimpuan. Tapi kami rencananya mau ikut Alwin berlibur kayak gitu. Kak doakan hidungku ini selalu berdarah. Berobat ya dan bisa berdoa. Sebenarnya kita tuh berdoa tuh sama Tuhan langsung gitu ya gitu. Tapi yang mudah ya kakak juga doakan semoga sembuh, cepat sembuh ya. Can you speak Arabic? No, I don't know speak Arabic, but speak English, I'm little speak English, no Arabic. Kak Nota itu siapa kak? Kak Nota itu adik angkat aku, dia dari keluarga non muslim. Jadi keluarga dia tuh masih non muslim ya, cuman dia yang Islam. Lebaran ada rencana ke Jogja nggak kak? Itu rencana. Karena kami sebenarnya nunggu mobil ya guys. Kami tuh udah banyak planning mau kesana. Kalau mobil itu dateng gitu, cuman mobilnya aja belum tahu kapan datengnya gitu. Katiana punya uang 10.000 enggak? Punya. Emang kenapa? Kak, kalau ke Medan singgah ke tebing tinggi ya, kak. Aku mau jumpa, kak. Insya Allah ya. What the meaning tulisan Arab? Kak, kuliah apa enggak, kak? Aku udah tamat. Cuman kakak ngambil jurusan. Ngambil jurusan. Kakak cuman sampai D2, enggak sampai D3, apalagi S1. Gitu. Kemarin tuh kakak sempat mau lanjut lagi, gitu kan. Cuman kakak mikir, apa nih kawannya udah pada pisah gitu, jadi kayak males aja gitu, capek rasanya kalau tak berpikir kayaknya. Jadi aja udah gak niat gitu lah. Kak Tiana cantik banget deh kayaknya mamaku. Kak Tiana coba senyum mau buat video deh ya. Waktu itu kakak kok bisa kebanget percut karena saudara aku gimana sih emang Kak Tiana ada di situ ngajain main ke sana gitu kemarin tuh. Itu waktu lebaran kami ke sana. Lebaran tahun berapa ya? Tahun 2019. Liburan di air terjun
M55 di Tapsel Padang Sidimpuan. Kami di ini RC Journey, kan itu melewati Padang Sidimpuan kan. Nah itu kami rencana mau kesana gitu. Salam kenal dari Pekanbaru kak. Iya salam kenal, saya dari Riau. Waktu aku tinggal 27 tersisa guys. 23 tersisa, jadi kalau mati I'm sorry guys. Ternyata live ini pakai waktu juga ya. Oh my god. 17. Oke, ini udah 16. Oke guys, aku akhirin.